Então, بسم الله، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أهلا وسهلا Wamarhaban pemirsa Fatwa TV dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore hari ini senang sekali rasanya bisa bersua dengan pemirsa kembali Dalam salah satu program yang kita tunggu-tunggu Program Live Interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya Bersama guru kita Alustad Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala Beliau merupakan Wakil Ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Alirsyad Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu satu jam mendatang Dan juga kami akan berusaha untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini untuk menanyakan seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 5446087 dan Anda juga bisa menghubungi kami via WA di 0821 706087. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore hari ini telah bersama kita Guru kita Alustad Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala

Taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu Fikum Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Marilah kita simak dan dengarkan bersama Satu untungan nasihat pembuka Yang akan disampaikan oleh guru kita sore hari ini Untuk membuka live interaktif uh, Bekal Muslim pada sore hari ini Baik silahkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada Dunia apapun itu wujudnya adalah sementara Yang kekal dan abadi hanya satu yaitu Allah Azza wa Jal Selainnya ada awalan dan ada akhiran Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal awal wal akhiru Dialah zat yang pertama dan yang paling terakhir tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Kenanya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, apapun yang hari ini menjadikan anda silau, apapun yang hari ini menjadikan hati anda berbinar-binar, apapun yang hari ini anda kejar menjadi obsesi hidup anda, maka ketoilah itu hanya sementara dan sesaat dalam hitungan. Waktu tertentu, bisa hari, bisa tahun, bisa window, atau bisa abad, semuanya itu akan berlalu dan hanya menjadi sebuah kenangan. Jadi, bagian dari eh, lembaran sejarah masa lalu. Kalaupun Anda hari ini terobsesi menjadi seorang raja, maka sebelum Anda sudah ada beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta raja. Dan semuanya juga telah berlalu dan menjadi kenangan semata. Bukan hanya mereka yang telah menjadi kenangan, tapi kerajaan mereka pun telah berakhir. Kalaupun Anda hari ini terobsesi untuk memiliki harta kekayaan, maka sudah terlalu banyak orang yang kaya raya sebelum Anda. Dan semuanya telah berlalu. Kalau Anda hari ini betul-betul tergila-gila untuk menjadi orang yang paling tampan, menjadi paling cantik, maka semuanya juga telah berlalu. Sudah terlalu banyak orang yang sebelum Anda yang bisa jadi mereka lebih cantik, lebih tampan dibanding Anda. Kalau Anda betul-betul hari ini sedang berjuang, berusaha untuk memiliki popularitas, maka ketahuilah sebelum Anda juga sudah terlalu banyak orang yang memiliki popularitas yang luar biasa dan semuanya telah berlalu. Tanpa satu pun dari mereka yang tersisa, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kejar, ketahuilah itu semua dan sementara. Karenanya jadikan obsesi hidup kita hanya Allah Subhanahu wa taala mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada Anda, maka Anda akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Itulah sukses yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sukses yang Allah gambarkan dalam Al-Quran yang berhasil digapai oleh para Sahabat radhiyallahu anhum. An. anhum Allah telah rida anhum Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida Allah subhanahu wa taala sebagai Rabbnya Hanya ada satu yang menjadikan jiwa mereka merasa puas, merasa bangga itu tatkala mereka sukses berhasil mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salah mengatakan tu, anna Allah taqabbala la maut. Andai aku tahu bahwa ada satu sujud yang telah Allah terima, telah Allah ridhai, ini saya aku akan memohon agar aku segera dimatikan. Karena itu adalah sebuah kepastian bahwa Allah telah ridho tatkala Allah betul-betul telah menerima satu saja amalan kita. Karena Allah telah menegaskan inna ma minal muttaqin. Sehatinya yang hanya diterima, yang diterima itu hanyalah amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika ada satu yang telah diterima, itu adalah sebuah kepastian jaminan bahwa Anda atau ia telah termaktub, menjadi bagian dari daftar nama orang-orang yang Allah ridhoi. Sehingga apalagi mau dicari. Karena itu kaum muslimin dan muslimah. Marilah kita terbang tinggi. Bukan hanya sampai di langit. Bahkan di atas langit yaitu Allah Azza wa Jal, Hanya memiliki satu obsesi, satu mimpi. Yaitu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. iman. Man billahi Wabil islami muhammadin nabiya. Orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang hanya memiliki satu pengagungan yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memiliki satu panutan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. memiliki satu jalan hidup yaitu Islam. Man lillah, alillah, wa man ahabba fillah wa fillah. Siapapun yang memberikan Allah, menolak pun karena Allah, mencintai karena Allah membenci pun hanya karena Allah tidak ada tidak ada tendensi apapun tidak ada kepentingan apapun selain menjalankan perintah Allah mencari Allah SWT, maka apa yang terjadi fakaristak malal iman berarti imannya telah sempurna kalau anda telah berhasil mencapai kesempurnaan iman maka hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup anda yaitu ridho Allah subhanahu wa taala tidak ada kebahagiaan selain ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang hanya memiliki satu kebahagiaan, satu titik sukses. Itu tatkala kita telah berhasil mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Allah Barakallah fikum um, Ustaz khairan Atas nasihat sore hari ini Masya Allah semoga menjadi uh, Pengingat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini Dan menambah ilmu dan menjadikan ilmu yang kita Dapatkan ilmu yang bermanfaat Amin, ya Rabbal Alamin Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore hari ini telah terhubung bersama kita Ada penelpon pertama Pak Dindin di Ciamis Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, silakan Pak Dinin satu pertanyaan singkat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baru 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 Nih mau tanya masalah yeah. uh, promosi pesantren atau sekolah Islam yang yeah. di masjid itu ya, pakai panggilan yeah. atau nempel poster di uh, papan informasi masjid itu. Yeah. Nah, karena saya, sepengetahuan saya, sepengetahuan saya itu sedikit banyaknya ya uh, calon peserta didik yang menyekolahkan ke pesantren atau lembaga-lembaga lembaga pendidikan Islam itu kan ada Bayar. transaksi membayar uh, yeah. ijaroh gitu ya ada transaksi jual-beli, jasa gitu. Hmm. Itu bagaimana Ustaz? Hukumnya itu mempromosikan pada saat pengajian atau uh, non-poster di mading masjid gitu. -gitu. Terima kasih Baik, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wa Semoga Allah SWT menampakan taufidah kepada Pak Dindin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, innamal amalu biniat. Artinya setiap amalan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Wa manawa. Dan setiap orang yang beramal itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita di masjid atau dimanapun kita berada, mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, mengajak masyarakat untuk menimba ilmu, mengajak masyarakat untuk menikah. Atau bisa jadi kita mengingatkan kaum wanita untuk taat pada suami, suami agar melayani menafkahi mencukupi. Kalau kita lihat dari sisi yang sempit, sisi yang kerdil, kita akan berkata yang berbicara tuh punya suami atau punya istri, dia pasti ada kepentingan agar istrinya nurut suaminya eh, totalitas dalam mencukupinya. Kalau yang berbicara itu ternyata adalah seorang dai, nah, itu paling ada maksud nanti diajak sebagai pembina travel misalnya, atau kalau yang berbicara itu tentang zakat, ah, itu paling juga ada kepentingan. Nanti dia akan mendapatkan bagian dari zakat, misalnya keluarganya ada yang miskin, ada yang fakir. Itu ketika kita lihat dari sudut yang sempit dan pendek, kerdil. Tetapi, apakah semua orang berjiwa kerdil, hanya berpikir tentang kepentingannya yang bersifat personal, kepentingan yang sesaat? Tidak, tidak semua berjiwa kerdil. Tidak semua orang yang oportunis hanya mencari kepentingan personalnya, mengedepankan kepentingan keuntungan pribadinya. Alhamdulillah di tengah masyarakat masih banyak orang-orang yang berjiwa besar. Jiwa meraga mereka ada di bumi tapi jiwa mereka ada di langit. Fisik mereka ada di muka bumi ini, tetapi mimpi mereka hanya ada di langit. Mereka tidak punya mimpi selain menjaga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbicara tentang pendidikan, orang yang berbicara tentang uh, haji, bisa jadi dia adalah seorang yang betul-betul ingin mengajak, mengajari, menyebarkan ilmu, mengingatkan, men me memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar Walaupun untuk semua itu dibutuhkan finansial, dibutuhkan sarana prasarana, dibutuhkan kontribusi dari banyak kalangan. Ya, betul itu tidak dipungkiri untuk haji ya otomatis kita butuh transportasi akomodasi akum dan lain lainnya. Apakah kemudian orang yang punya bus, orang yang punya travel tidak boleh berbicara tentang haji di masjid? Ya, tentu tidak seperti itu. Tapi ketika yang punya travel itu adalah orang kerdil yang di kepalanya hanya ada cuan dan keuntungan personal dia hanya punya mimpi bagaimana travelnya laku dan mendapatkan jemaah yang banyak. Ya manusia-manusia kerdil ini tidak boleh berbicara di tengah masjid. Karena mereka akan menjadikan masjid sebagai ladang untuk mencari keuntungan personalnya. Tetapi orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang memiliki mimpi di atas langit sana. Bukan karena kepentingan personalnya. Dia tergugah memfasilitasi mengajak. Memudahkan orang yang ingin beribadah, memudahkan orang untuk menuntut ilmu, mengajak dia berlomba-lomba untuk memfasilitasi masyarakat menuntut ilmu. Tentu, orang yang seperti ini, ketika berbicara di tengah masjid pun, bahkan mungkin di tengah Ka'bah, orientasinya bukan mencari materi, mencari cuan. Walaupun memang untuk pendidikan itu butuh biaya, butuh anggaran butuh tempat tinggal, sarana prasarana yang itu harus diadakan. Maka tentu orang yang seperti ini ketika dia berbicara di tengah masjid di tengah Ka'bah, niatnya hanya lillah azza wajal. Kalaupun di balik itu ada muncul biaya-biaya, maka itu betul-betul spiritnya adalah tahun tolong menolong. Dahulu sebagian ulama, sebagian ulama, ketika mereka Ingin membicarakan hadis atau meriwayatkan hadis, mereka bersyarat setiap satu hadis satu dirham. Kenapa demikian? Karena kalau dia duduk mengajarkan hadis, maka anak keluarganya akan kelaparan di saat dia punya ilmu. Kalau dia sibuk berdagang, maka sekian ribu mahasiswa, sekian ribu siswa, sekian ribu penuntut ilmu, sekian ribu santri, kehilangan peluang mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena sang orang yang berilmu tadi apa? Sedang dagang, sedang bercocok tanam, sedang bekerja memproduksi donat, memproduksi cilok, memproduksi bakso, sedang menawarkan barang dagangannya untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Maka win-win solution. Saling peduli. Spiritnya ta'awun, tolong menolong. Maka spirit ta'awun itu sendiri menjadi ladang pahala bagi kedua belah pihak. Makanya dulu para ulama, sebagian ulama yang karena keterbatasan finansial akhirnya mereka bersyarat ketika mereka hadis satu hadis harus bayar satu dirham bukan setiap santri, bukan setiap siswa. Tetapi kebutuhan keluarganya harus dicukupi. Karena kalau dia duduk meriwayatkan hadis, keluarganya akan terlantar. Kalau dia mencari nafkah untuk keluarganya, para penuntut ilmu akan terlantar. Maka beliau bersyarat. Satu hadis yang beliau bacakan, patungan. Semua santrinya harus bayar satu dirham. Sehingga ketika ada yang mencibirkan kan, waktu itu, beliau mengatakan, beliau memberikan klarifikasi, ya lumunani. Mereka mencela aku meminta upah ketika meriatkan hadis Wafi fi baiti katanya, sedangkan di rumahku itu ketika aku membacakan hadis itu aku punya sembilan anak. Dalam kondisi mereka tidak ada yang mencukupinya kecuali aku. Maka para ulama kemudian mendudukkan masalah ini secara proporsional. Kalau kita sadar ya, yang berkewajiban memperjuangkan agama itu bukan hanya para ulama. Yang berkewajiban untuk berjuang menyebarkan ilmu, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar itu bukan hanya para ustadz, orang yang punya ilmu. Anda orang tua pun punya kewajiban mendidik anak. Tapi ketika pendidikan anak dilontarkan kepada orang lain, maka tidakkah Anda pantas untuk bertanya, lalu kontribusi saya, tanggung jawab sebagai orang tua saya apa? Kalau hanya menitipkan tolong Ustadz, anak saya dididik. Bukankah Allah SWT ya ku ya berfirman, bentengi dirimu, keluargamu, dari ancaman nasib neraka. Rasulullah bersabda, muru'uladakum bersolah, perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau mereka sudah tujuh tahun, pukul. Kenapa tugas ini tidak Anda jalankan sendiri sebagai orang tua? Mendidik anak, menumbuhkan kesadaran, melatih, membiasakan untuk berakhlak karimah, meribar kepada Allah Taala. Ketika Anda menjawab, saya merasa tidak mampu. Coba Anda bisa bayangkan kalau para ustadz, para dai, para penceramah yang mengajarkan agama ini semua berkata sebaliknya. Saya punya anak, saya tidak mampu untuk berdakwah, saya tidak mampu untuk mendidik. Kenapa saya harus mencukupi keluarga saya? Apa yang akan terjadi? Maka pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk menumbuhkan kesadaran, bukan komersialisasi, tetapi spiritnya adalah tahun. Spiritnya adalah tahun. Bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tidak tetapi bagaimana kita semuanya memikul secara profesional tanggung jawab dakwah tanggung jawab amar ma'ruf nahi tanggung jawab mendidik tanggung jawab menyebarkan ilmu tidakkah kita terinspirasi dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri taqwa. hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan kalian uh, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas Allah ta'ala Masya Allah, syukur atas Allah. jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat memberikan kejelasan ya bagi Pak Dindin tadi yang bertanya di Ciamis. Barakallah fiq. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun anda berada, kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon kedua, Ibu Yaya di Kuningan. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam baik silakan ya bu uh, Iya, pak uh, mengenai itu ya kasakuran itu ya ya yeah. apa ap ya apakah itu diperbolehkan pak baik saya soalnya kan saya belum belum apa tuh belum meng mengerti sekali gitu mengenai Sudah cukup, itu Ibu. ada satu lagi pak ya yeah. baik sama yang satunya itu ini kalau kalau di sini kan sama saudara-saudara saya kan belum dia ya, belum ini ya masih umum gitu deh. Yeah. jadi kalau mau hajar bu suka manggil apa tuh mustad kancingan Kiai yang ngerti di sini gitu eh, untuk ini apa tuh untuk gimana ya suka <laughs> ibu nggak ngerti deh pokoknya apa namanya untuk Mimpin menjaga atau gitu gimana ya. gitu eh, ya baik terus gimana sih ya, ya Ustad baik ibu Baik, Baik. sudah cukup ibu ya. Baik, Baik. Fiqh, tafum, Allah kepada ibu ya di kuningan. Semoga Allah swt menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa di mana anda berada. Syukuran itu suatu hal yang diharuskan. La insyakrotum la Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Kami akan tambahkan nikmatku. Wa lan kafartum inadabila syadid. Kalau kalian justru sebaliknya kufur, tidak mengakui kenikmatan tersebut, tidak mensyukurnya. maka siksa ku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun perihal nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka tunjukkanlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan fahadid syukran. Tunjukkanlah ekspresi syukurmu. Tunjukkanlah ekspresi syukurmu. Nah, Ekspresi syukur itu bisa diekspresikan dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Mengakui ini adalah nikmat. Sebagaimana dahulu Nabi SAW kalau mendapatkan kesenangan, beliau mengatakan Alhamdulillah iladhi binikmatihi tatim salihat. Segala puji kepada Allah uh, yang hanya karena kenikmatannya, segala kebaikan itu dapat terwujud. Di antara bentuk ekspresi syukur adalah memanfaatkan, menggunakan uh, kenikmatan tersebut sebagaimana Allah perintahkan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat. Di antara bentuk kenik menampakkan mengekspresikan rasa syukur ialah dengan apa? Dengan berbagi. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ala al ahli. Kalau Allah berikan kelapangan kepadamu dalam urusan rezeki, maka lapangkan pula nafkah keluargamu. Sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengundang orang, kita berbagi, mengekspresikan rasa syukur, kita musim panen, kita berbagi hasil panen sebagian tetangga, karib kerabat, kita kirimi, kita bagi, itu adalah bentuk dari salah syukur. Dan bahkan para ahli fikih telah menyatakan ada beberapa model walimah, yaitu jamuan makan, dalam berbagai momentum seperti jamuan makan ketika kita selesai bangun rumah, ketika jamuan makan kita pulang dari safar. ketika jamuan uh, jamuan makan ketika kita punya anak lahir, makanya disebut akikah. Kalau kita uh, khitan anak kita di khitan, alhamdulillah selamat, sehat walafiat, itu ada walimanya sendiri. Boleh-boleh kan seperti itu kan itu tercakup dalam keomen uh, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bon format syukuran itu seperti apa? Tidak ada tuntunannya, tidak ada batasannya. Kita bisa memberikan makanan, kita bagikan kepada tetangga, atau kita menghibahkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, semacam itu boleh. K.P. Ibn Malik radhiyallahu ta'ala ketika mendapatkan kabar gembira, taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau lakukan? baju yang beliau kenakan beliau lepas dan diberikan kepada orang yang menyampaikan kabar gembira bahwa telah turun ayat yang menegaskan bahwa taubatnya telah Allah terima dan Allah ampuni dosanya dengan memberikan harta atau sebagian aset yang dimiliki kepada orang yang dirasa layak menerimanya dan masih banyak lagi ekspresi rasa syukur itu insya Allah selama itu tidak dianggap sebagai ketentuan yang baku maka insya Allah tidak masalah dan kedua selama tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dengan mendatangkan uh, grup musik, joget-joget dan lain sebagainya Tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan karena nikmat itu bukan dijadikan sebagai saran untuk perbuat maksiat Tapi justru sebaliknya nikmat itu kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala alam Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Mereka. Insya Allah semoga jawaban tadi dapat memberikan kejelasan ya Bagi yang bertanya tadi Ibu Yaya di Kuningan, Fik, Dan juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua yang menyimak sore hari ini, amin ya rabbal alamin Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada Telah terhubung kembali bersama kita sore hari ini Ada penelpon ketiga, Ibu Faruk di Jakarta Foto TV, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Afan Ustadz ini mau nanya, yeah. ini kan di daerah ini di tempat kita ini mau ngadain Maulid Nabi, tapi kan kita nggak mau ikut. Mengadakan apa, Ibu? Itu, mau mengadakan Maulid Nabi. Ya. Yeah. Nah, tapi kan kita nggak mau ikut. Jadi yang mereka share mereka share di grup itu kata-katanya ini katanya dari Imam Gojali mereka share gitu mm -hmm. jadi mereka saya, uh, anak udah kirim ke itu tuh, ke, ke WA-nya, ke ini ke yeah. da, itu, nah kata-katanya gini Ustadz, janganlah engkau tertipu dari seseorang yang gamisnya indah, atau pakaian yang diangkat di atas mata kaki, atau dahi yang mengkilat, bekas bekasnya mengkilat, lihatlah dia saat berjumpa dengan uang, apakah ia mata duitan atau menjaga diri dari subat dan haram gitu. Apa, ya. Apakah itu perkataan yang menggojali? Itunya kitabnya ditulis ya besar Iya, ibu baik. Yang ditanyakan apa ibu? Itu apa benar gitu Ustaz? Baik, sudah cukup ibu ya? Iya iya. Baik. Syukur Baik, barakallahu fiik wa kepada Ibu Faruk ya di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Faruk, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Ya. Rasulullah SAW bahkan sudah pernah menekankan at-taqwa ha-huna, at-taqwa takwa itu ada di dalam batin betapa banyak orang yang secara penampilan tidak meyakinkan Rasulullah SAW sampai menggambarkan rupa asyad akbar betapa banyak orang yang atau bisa jadi ada orang yang asyad akbar kusut penampilannya compang camping berdebu kotor Manfu'un awab kalau dia berkunjung ke siapapun seringkali ditolak, tidak diterima. Tapi karena kesolehan batinnya, kesucian jiwanya, ketulusan hatinya, tidak ada hasad, tidak ada kesombongan, tidak ada rasa tamak, betul-betul tawakal kepada Allah, dia pasrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai dia itu bersumpah kepada Allah, meminta sesuatu pasti Allah akan kabulkan dia tidak memintanya, dia betul-betul pasrah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah pernyataan di atas uh, itu banyak diucapkan bukan hanya oleh Imam Ghazali, tapi juga oleh banyak ulama yang lain. Karena ketakuan itu tidak diukur dari penampilan luar. Suatu hari datang seorang lelaki yang memberikan rekomendasi perihal seorang saksi di hadapan Umar bin Khattab. Maka bin Khattab kemudian menggali lebih lanjut, "Apakah dia tetanggamu?" katanya, "Bukan. Apakah dia e, pernah berdagang denganmu walaupun senilai satu dalam "Tidak. Apakah engkau pernah bersafar dengannya?" Kata beliau, "Tidak." Maka Umar bin Khattab kemudian menyimpulkan, "Kalau gitu kamu belum kenal dia. Yang terjadi kamu hanya melihat orang yang rukuk dan sujud di masjid, selebihnya tidak." Karena kualitas seseorang tidak hanya diukur dari ibadah praktisnya, tapi juga akhlaknya, bagaimana interaksi sosialnya. Sehingga pernyataan di atas walaupun saya tidak ingat pasti apakah itu pernyataan Imam Bocil atau bukan, tetapi, tetapi secara kandungan maknanya betul bahwa kualitas seseorang tidaklah diukur hanya sekedar dari ibadah praktis, tetapi juga diukur dengan interaksi sosialnya, akhlaknya. Inna rajul layabluhu bihusni khuluqihi darajat saim al-qaim. Bisa jadi seseorang itu berbekalkan dengan akhlaknya yang baik. Di sisi Allah, kedudukannya dia akan bisa menyamai kedudukan orang yang setiap hari puasa dan sepanjang malam itu dia sholat malam, terus dia sholat malam setiap hari, tetapi akhlaknya buruk. Sedangkan yang satu orang akhlak yang akhlaknya luar biasa baik, tetapi ibadahnya minimalis, maka bisa jadi dengan berbekalkan akhlak itu kedudukannya sama dengan orang yang seumur hidupnya senantiasa beribadah praktis namun akhlaknya kurang baik. Bahkan Rasulullah SAW lebih lugas menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam konteks yang lebih sempit, beliau men men menyatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu Kalau ada seorang yang melamar, Engkau sudah ridhoi, engkau betul-betul sudah uh, apresiasi tentang agamanya itu ibadah praktisnya dan akhlaknya, maka terimalah lamaran orang tersebut. Walaupun dia mungkin orang miskin, walaupun dia kurang tampan, tetapi ibadahnya luar biasa dan akhlaknya bagus. Terimalah karena dia laki yang terbaik untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang menantu, ya. Sehingga memang uh, secara kandungan makna ucapan tersebut betul. Kita tidak boleh hanya terperdaya dengan penampilan eh, pakaian, penampilan luar, ibadah praktis saja. Betapa banyak di masyarakat yang kecewa, rajin sholat, bahkan mungkin jadi imam, penceramah sana-sini. Kalau berceramah luar biasa, kata-katanya mengena, kata-katanya itu seakan-akan indah, tetapi kalau berhutang males bayar, kalau berjanji mudah ingkar, kalau berinteraksi dengan orang seringkali menyakiti, omongannya kotor, omongannya kurang baik, ya itu bisa jadi bahkan mungkin dengan keluarganya kurang baik. Padahal Nabi SAW juga memberikan tolak ukur kualitas seseorang, kualitas agama seseorang dengan menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan, menggauli keluarganya berinteraksi dengan keluarganya, bergaul dengan keluarganya. Uh, dan aku adalah orang yang paling baik pergaulanku dengan keluargaku. Aku adalah orang yang paling baik dari kalian dalam bergaul dengan keluargaku. Sehingga sekali lagi antara pada praktis dengan uh, interaksi sosial, akhlak sosial. Seringkali atau sebagian orang menggunakan redaksi kesolehan personal dengan kesolehan sosial. Itu harus berimbang. Kita tidak boleh hanya peduli dengan kesolehan personal, sholat, puasa, berdikir, tetapi abai dengan kesolehan sosial, yang interaksi dengan sosial. Dua-duanya harus disandingkan secara uh, berimbang. Itu yang seringkali diungkapkan juga oleh masyarakat dengan hablum minallah wa minannas. Bagaimana komunikasi, interaksi kita dengan Allah SWT dan bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Syukur, Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum atas satu jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman yang jelas ya bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya robbal alamin. <tuh> Baik, kembali pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun anda berada telah terhubung bersama kita sore hari ini ada penelpon keempat ada Ibu Ocha di Batam. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Uh, Syukron, uh, assalamualaikum ustadz. <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi ustadz. wabarakatuh. Semoga ustadz dirahmati Allah. Amin. Uh, boleh dua pertanyaan, ustadz? Silakan Ibu. Uh, yang pertama, uh, anak saya kan SD, yeah. jadi kemarin saat HUT RI itu ada lomba menghias kelas dan yeah. tidak dipungut biaya. Hmm. Lalu dapat hadiah dari kepala sekolah begitu. Nah itu hukumnya bagaimana Ustadz? Baik, Ibu. Yang, Yang kedua, kedua ya. tentang akad mudorobah. Mm -hmm. Akad mudorobah itu si pemodal memberikan modal itu hanya sekali atau berkala Ustadz? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya Baik, itu Ibu. saja. Baik. Jazakumullahu khair. Wa barakatuh. Hafidh. Barakallah fiik wa Allah kepada Ibu Ocha di Batam ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu Ocha, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, lomba-lomba yang tidak dipungut biaya pendaftaran oleh dari, dari peserta itu insya Allah tidak masalah. Selama lombanya itu lomba yang baik. Tidak lomba yang mengandung unsur maksiat. Misalnya lomba makan sebanyak-banyaknya, walaupun tidak ada biaya pendaftaran tapi itu sudah lomba yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat karena memaksa peserta untuk makan sebanyak banyaknya secara berlebih-lebihan atau itu mubadir dan israf dan itu tentu tidak sesuai dengan tuntunan syariat di antara lomba yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat misalnya ialah eh, lomba paduan suara wanita di depan disaksikan oleh banyak orang tentu ini juga tidak sesuai dengan tuntunan syariat maka ini tidak boleh diikuti walaupun tidak ada uh, uang pendaftaran dan kalau tadi disampaikan lomba ini tidak dipungut biaya dan yang menang dapat uh, apa namanya dia maka insya allah itu adanya halal untuk yang kedua dalam akad montoroba akad montoroba itu seharusnya dalam normalnya adalah modal itu diserahkan sekaligus untuk kemudian dikelola diputar oleh pengelola agar uh, Si pengelola memiliki fleksibilitas Kelapangan dalam mengelola dan Mencari keuntungan Namun ketika ada kesepakatan Modal itu dicairkan beberapa Kali sesuai dengan kesepakatan Karena memang Kebutuhan modalnya juga mungkin bertahap Seperti untuk Pembangunan, pengadaan Barang misalnya Yang pembayarannya itu bertahap Maka insya Allah tidak masalah Seperti itu selama itu ada kesepakatan Namun biasanya kesepakatan tentang nominal modal itu harusnya sudah selesai di akad pertamanya. Walaupun nanti pencairannya sesuai dengan termin yang disepakati. Tapi nominal modal yang akan diberikan, yang disanggupi itu harusnya sudah disepakati di awal. Sehingga tidak ada unsur horor. Allah Ta'ala alam. Baik saud, syukur atas jawaban yang telah diberikan itu tadi jawaban dari Ustaz atas dua pertanyaan ya yang disampaikan oleh Ibu Iboca tadi di Batam. Semoga dapat dipahami dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Baik, kembali telah terhubung penelpon kelima sore hari ini ada Umi Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umi Yodi. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Tirolsa, Ustadz. Ya, ini, Ustadz, sudah lebih dari lima tahun ini, uh, uang anak yang tersimpan itu sudah melebihi jumlah yang harus di zakat, dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi, sudah lebih lima tahun ini, uh, berada di tangan orang lain, Ustadz. Misalnya, ya. Uh, selesai dipinjam sama saudara terus dikembalikan gak lama dipinjam lagi sama yang lain itu bagaimana cara anda mengeluarkan Baik. zakatnya Ustaz? Baik, apakah ibu. masih tetap harus mengeluarkan zakat atau tidak? Baik ya. Syukuran, Ustaz, Zazakala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Khutm'in amwalihim shadaqatan Ya, sebelumnya Uh, saya mengucapkan barakallahu fiqh wa semoga pada Umum di atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dari kepada Umum keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hmm. Ayat yang telah saya bacakan tadi adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk memahami bagaimana dan seperti apa zakat. Allah SWT tegaskan khutmin amwalim, pungutlah dari harta mereka. Apa yang dipungut? Sodakah. Pungutlah sedekah dari harta mereka. Sehingga para ahli fikih berdasarkan ini menegaskan siapapun yang punya harta yang telah memenuhi kriteria zakat. Nisobnya, haulnya. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah di atas. Sehingga zakat itu kaitannya dengan kepemilikan. Siapapun yang merasa, Dirinya memiliki harta satu nisab dan telah berlalu satu haul satu tahun hijriah, maka dia wajib berzakat walaupun harta itu berada di rekeningnya, berada di eh, orang lain yang menghut, eh, berhutang. Kenapa? Karena walaupun dana itu dihutang, tetapi status kepemilikannya tetap melekat. Bahwa Anda punya harta, tidak ada bedanya dengan apa yang ada di rekening Anda. Dana Anda itu statusnya terhutang di bank. Makanya, para ulama sepakat bahwa piutang yang e, lancar, alias ketika jatuh tempo atau ketika kita tagih, itu akan dibayarkan, maka itu wajib dizakati. Walaupun secara fisik harta itu ada di tangan orang, belum bisa kita gunakan. Ya, tidak masalah, karena kalau Anda orang kaya, terlalu banyak harta yang tidak bisa Anda manfaatkan. Kenapa? Bukan karena harta itu tidak di tangan Anda, karena memang kapasitas perut Anda tidak cukup untuk memakan semua harta yang Anda miliki. Waktu Anda untuk menikmati seluruh harta juga tidak cukup, sehingga banyak harta itu yang Anda timbun. Anda punya hasil panen, ya, yang berlimpah ruah. Anda punya emas yang Anda simpan dan bobotnya sudah mencapai nisab. Harta itu tidak Anda manfaatkan, bisa jadi Anda simpan di berangkas. Ya maka itu para ulama sepakat wajib di zakati karena zakat itu bukan masalah digunakan tidak digunakan, tetapi zakat itu kaitannya dengan Anda memilikinya selama uh, yang berhutang. Itu itu kooperatif hutang yang lancar maka anda wajib menzakati karena itu berarti anda berstatus memiliki harta yang telah mencapai satu nisab tetapi ketika piutang itu macet dan bahkan pihak yang berhutang dalam kondisi sudah tidak mengakuinya mengingkari atau mungkin sudah mati keluarganya tidak punya, dia mati dalam kondisi tidak punya warisan, tidak meninggalkan warisan. Atau ada orang yang pailit, yang harapan untuk membayar hutang itu mali, sangat kecil ya. Kalaupun dibayar mungkin setelah sekian puluh tahun nanti, entah kapan dibayar Maka dalam kondisi semacam ini, pendapat yang rajin adalah, Anda tidak wajib menzakati harta tersebut, karena itu bagaikan harta yang hilang. Anda punya harta, dicuri orang, Anda punya harta, dijatuh, hilang, maka itu eh, tidak lagi wajib Anda zakati kecuali kalau kemudian suatu saat nanti terbukti mereka bayar. Maka Anda zakati sekali saja ketika ditemukan, ketika dibayar Anda keluarkan zakatnya sekali dan kemudian dihitung haul baru. Untuk setahun yang akan datang baru dizakati kembali. Ya, tidak akumulatif selama eh, hutang tersebut di kemplang atau ditunda-tunda oleh orang ya Allah Ta'ala Masya Allah syukron Ustaz atas dan jawaban itu. yang telah diberikan Barakallafik jazakumullah khairan semoga jawaban tadi dapat uh, dipahami ya, oleh sang penanya tadi um Yodi yang menyampaikan di pekanbaru baru Barakallafik dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini <tuh> baik Uh, fo, uh, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini ada penelpon ke-6 Ibu Yanti di Sumatera Barat Foto TV Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silakan Ibu Yanti pertanyaannya Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ibu yang bertanya Ustadz, apa hukumnya meminjamkan surat PBB kepada orang lain yang dimana orang tersebut berkepentingan untuk mengurus bantuan beasiswa untuk anaknya yang salah satu syaratnya adalah lunas pajak sedangkan surat PBB-nya ada tapi tidak digunakannya Ustadz bagaimana hukumnya dan bagaimana jika sudah terlanjur meminjamkannya Ustadz baik terus pertanyaan keduanya Ustadz yeah. jika meminjamkan uang kepada seseorang apakah benar dapat pahala setiap hari sampai orang tersebut melunasi hutangnya Ustadz baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, barakallah fiqh kepada Ibu Yanti ya, Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda Keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak Dimanapun Anda berada eh uh, Ketika kita meminjamkan aset atau dokumen aset Untuk digunakan sebagai agunan Atau sebagai uh, syarat dalam suatu administrasi Maka ada dua kemungkinan Kalau itu sesuai aturan secara aturan dipulihkan semacam itu seperti menjadikan aset orang lain sebagai agunan, maka boleh-boleh saja namun Anda harus siap dengan resiko kalau ternyata yang berutang gagal bayar agunannya akan dilelang misalnya kalau memang siap dengan resiko ya sah-sah saja tetapi ketika yang kedua agunan tersebut atau barang tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan sesuatu ya sehingga dibutuhkan kejujuran keterbukaan bahwa Uh, dokumen yang dukanak itu betul-betul dokumen yang valid, dokumen yang milik hmm, orang yang mengajukan proses uh, administrasi tersebut. Maka kalau dibutuhkan kejujuran, kita tidak boleh ya memanipulasi, ya memanipulasi uh, data dengan mengklaim ini saya sudah lunas pajak padahal belum. Dengan mengatakan kita uh, punya gaji, padahal ternyata itu slip gaji orang lain dan lain sebagainya. Tentu, ini adalah manipulatif. Ya. Uh, demikian pula, ketika kita mengurus bahwa ada satu hak yang hanya diberikan kepada golongan tertentu, kemudian kita memanipulasi dengan cara mengecilkan slip gaji, maka ini adalah cara-cara yang tidak. Tepat ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan syarat karena tindakan manipulatif itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan syarat-syarat. Ya, kumul kedip waspadai oleh kalian, praktek-praktek dusta, bohong, manipulatif. inal kadib yahdi ilal fujur karena praktek manipulatif itu akan menjerumuskan engkau dalam kefajiran perbuatan keji, perbuatan jahat. inal fujur ya dan perbuatan keji itu akan menjerumuskan engkau ke dalam api neraka na'udzubillah. karena itu kita harus transparan kalau sudah terlanjur maka kalau kita boleh eh, apa namanya kalau kita bisa merevisinya maka kita harus revisi kita tarik namun kalau sudah terlanjur dan tidak bisa ditarik maka ya sudah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertobat telah melakukan eh, tindak manipulatif atau minimal eh, tolong menolong dalam praktek-praktek manipulatif Allah Taala baik pertanyaan kedua set Meminjamkan ya. uang kepada orang lain Apakah benar berpahala setiap Baik. hari? Uh, untuk meminjamkan Berkaitan dengan meminjamkan uang Ya betul Secara prinsip Siapapun yang memberi manfaat Kepada orang lain Maka dia akan terus mendapatkan pahala Selama orang tersebut mendapatkan manfaat Ilmu yang kita ajarkan uh, Mungkin fasilitas yang kita pinjamkan Ini akan terus mendatangkan pahala bagi kita. Dalam urusan menghutangkan dana, ada satu riwayat walaupun riwayatnya itu lemah. Namun secara tinjauan makna itu cukup beralasan atau dapat dibenarkan. Dalam riwayat tersebut dinyatakan, Man akrodoh dirhaman marotain karena kasodakotihi marotain. Barang siapa yang menghutangkan uang satu dirham sebanyak dua kali, maka pahala dia seakan-akan dia bersedekah dengan satu dirham. Kenapa demikian? Karena ketahuilah harta itu biasanya terdiri dari dua aspek, ada fisiknya dan ada kegunaannya. Ketika Anda menghutangkan dana, meminjamkan barang, maka berarti Anda telah mensedekahkan separuh dari harta Anda yaitu berupa apa? hak guna. Hak gunanya walaupun nanti kemudian fisiknya akan kembali Anda akan mendapatkan uang yang senilai atau barang yang sama dikembalikan kepada Anda. Namun Anda secara faktual telah memberikan e, hak guna tersebut kepada saudara Anda sehingga saudara Anda mungkin e, dapat menyelesaikan problemnya, mendapatkan solusi bagi masalah yang sedang dialami, maka selama manfaat itu dirasakan oleh saudara Anda maka Anda akan terus mendapatkan pahala sampai betul-betul eh, -betul, uh, kebermanfaatan itu terputus. Ya. Kebermanfaatan itu terputus. Makanya dalam ayat riba dalam yang bercerita tentang hukum-hukum hutang piutang, Allah Swt menegaskan bahwa antafu Aku kalau kalau engkau maafkan, engkau bebaskan hutang itu, engkau hapuskan, engkau putihkan hutangnya, itu lebih baik. Itu tentu lebih baik. Allah Ta'ala. Baik Masya Allah syukur Ustadz atas jawaban dari dua pertanyaan yang telah disampaikan tadi yes, khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini Baik kembali Alhamdulillah telah terhubung bersama kita Ada Pak Irman di Bekasi sebagai penelpon ketujuh sore hari ini Masya Allah kita ada waktu sekitar 10 menit set. Baik Fatwa TV Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Uh, tadi mohon penjelasannya. Saya pernah menemukan dua besit yang berbeda dalam yeah. uh, arti di sini ada kotak amal yang tertera dua kotak, ini untuk anak yatim dan ini operasional masjid. Ya. Yeah. Berarti kan penggunaannya sangat-sangat jelas di situ. Iya. Yeah. Nah, Bagaimana dengan yang kotak amal itu tanpa ada penyebutan itu dan yeah. penggunaannya terkadang kadang buat anak yatim, terkadang buat operasional masjid, terkadang hmm. juga buat fasilitas-fasilitas yang memang di situ untuk eh, penggunaan fasilitas umum di masjid kita. Gitu, yeah. Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum. Baik. fiik wa kepada Pak Herman yang warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Herman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita berdonasi dan ternyata donasi itu global yang penting kita berinfak kepada masjid. Mempercayakan itu sama saja mempercayakan donasi itu untuk dikelola sebaik mungkin kepada siapa? Oleh siapa? Oleh takmir masjid. Ya, itu berarti kita memberikan kewenangan mutlak kepada takmir masjid untuk menggunakan dan tersebut untuk apa? Untuk amal soleh. Pengebaik itu menanggung operasional masjid, kegiatan masjid, menyantuni orang fakir miskin, maka berarti kita betul-betul telah kata orang pasrah bongkoan ya, percaya 100% kepada, mempercayakannya kepada takmir masjid. Namun ketika takmir masjid memberikan perincian, Operasional masjid, anak yatim piatu, kemudian fakir miskin, tangga bencana dan lain sebagainya, ya sesuai dengan peruntukan. Sesuai dengan peruntukan karena ketika takmir masjid memilih untuk memberikan peringan seperti itu berarti takmir masjid betul-betul berkomitmen untuk memanfaatkan dan itu sesuai dengan peruntukan yang e, dituju oleh yang berdonasi. Sehingga idealnya dana dan ada yang tersebut harus disalurkan sebagaimana peruntukannya karena Rasulullah SAW bersabda al muslimun ala syuruti setiap orang Islam itu berkewajiban uh, untuk komitmen dengan kesepakatan yang telah dicapai sesama mereka Wallahu Ta'ala alam baik <coughs> Syukuran atas jawabannya Ustaz Masya Allah Alhamdulillah semoga dapat dipahami oleh penanya tadi Dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Baik masih ada waktu Ustaz Izin hey. kami bacakan pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi <coughs> Kalian ini ada pertanyaan dari saudara Beni Marsanto di Jakarta Izin bertanya Ustaz Saya seorang pekerja dengan jabatan sebagai messenger atau kurir Merangkap sebagai office boy Apakah boleh uh, ketika saya menerima Uh, uang atas jasa saya memberikan makanan atau minuman untuk para staf dan bos untuk makan siang. Mohon penjelasan. Baik. Penjelasannya. Sana. Barakallahu fiq wa Semoga Allah SWT ta menampakkan taufiq kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun anda berada. Idealnya di sebuah lembaga kerja perusahaan atau yang sejenis instansi biasanya ada aturan main SOP termasuk perihal tips yang seringkali diberikan oleh pengguna layanan baik misalnya di hotel atau customer atau klien atau yang lainnya apakah boleh dana tersebut fasilitas tersebut atau barang-barang tersebut digunakan secara personal atau tidak banyak perusahaan banyak instansi melarang karyawannya untuk menerima tips karena praktek-praktek semacam ini menjadikan mereka tidak profesional ketika ada klien yang memberikan tips apalagi tipsnya besar dilayani maksimal dilayani ditawari berbagai macam fasilitas yang kadangkala fasilitas yang akan diberikan itu tidak sesuai dengan prosedur tidak sesuai dengan prosedur seharusnya mereka tidak tidak punya kewenangan untuk memberikan layanan lebih tersebut tetapi ketika ada klien yang tidak memberikan tips maka dilayani secara Uh, prosedural atau bahkan mungkin malas-malasan. Makanya dalam hal ini idealnya seperti sabda Nabi SAW, hadayal umal kulul. Hadiah yang diberikan kepada para petugas itu adalah bentuk kecurangan, itu bentuk korupsi. Karena memang logikanya, biasanya, tradisinya, hadiah-hadiah semacam ini seringkali menjadikan seseorang itu tidak profesional. ya Tidak, ber, tidak bertindak, tidak bekerja secara profesional. Maka idealnya tidak boleh. Namun ketika pemilik perusahaan justru yang mengisi tidak apa-apa kamu tidak profesional, itu kamu butuh, saya tidak mampu menggaji lebih, gajimu masih kecil, kalau ada uang tip ambil saja, maka ya itu terserah kepada pemberi pekerjaan. ya Karena berarti mereka siap dengan resiko dari tindakan tersebut. Wallah ta'ala Masya Allah, baik syukuran saat atas jawaban yang telah diberikan Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada pertemuan sore hari ini Ustaz Syukron Jazakumullah khairan atas ilmu dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan Ustaz Barakallahu fikum Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada Usai sudah perjumpaan kita sore hari ini dalam program live interaktif Bekal Muslim bersama guru kita Alustad Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala Dan sebelum kami tutup izinkan kami untuk mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Jumat sampai dengan hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di fatwatv.id dan juga di dewan dewanfatwa.com Dan jangan kemana-mana pemirsa Sesaat lagi akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama guru kita Alustad Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala Yang insyaallah rutin setiap hari Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar izinkan kami pamit undur diri mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa fikum sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <San -tunele>